apa ya? Ngomong-ngomong soal soal miras deh. Jadi seminggu yang lalu kalau nggak salah, seminggu yang lalu itu apa hari Sabtu ya? Presiden Jokowi menandatangani peraturan investasi. Jadi peraturan investasi itu di adalah kayak peraturan pemerintah tentang investasi itu adalah turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, di situ di peraturan pemerintah itu yang ditandatangani Pak Jokowi itu ada satu poin tentang investasi miras, minuman keras. Ribut dong, banyak yang ribut, terutama ormas-ormas lah ya, ormas-ormas. Beberapa awalnya dari beberapa partai dulu lah yang protes gitu kan, PKS duluan biasa, terus habis itu PAN, terus PKB ikutan, kemudian MUI ngomong juga, terus PBNU Muhammadiyah ngomong, PBNU juga akhirnya ngomong gitu. Banyak yang mempertanyakan lah kenapa diterbitkan itu. Nah, kemarin siang tanggal 2 Presiden memutuskan mencabut, bukan mencabut keseluruhan peraturan pemerintahnya ya, tapi mencabut halaman yang terkait dengan miras. Jadi yang untuk miras dicabut, dibatalkan. Tapi karena udah dibatalkan Presiden ya, walaupun udah dibatalkan Presiden ya, gue pribadi sih mau bilang apa yang ada di kepala gue aja gitu. Ya pertama isi miras, isi perusahaan, isi peraturan pemerintahnya adalah investasi miras diperbolehkan di daerah-daerah tertentu. Yang dia sudah dibawa perbolehkan di situ adalah Papua, Sulawesi Utara, Bali, sama NTT. Nah, lucunya lagi, NTT itu sudah NTT. Papua itu justru malah punya peraturan pemerintah yang menolak investasi miras gitu. Ya kan? Oh, ada satu lagi tambahan di dalam peraturan pemerintah itu. Kalau satu daerah mau mengajukan investasi terkait miras, maka harus ada izin gubernur. Gubernur mengajukan izin ke pemerintah pusat untuk melakukan itu gitu. Jadi seperti itulah. Nah, balik lagi dari isi peraturan itu, ternyata yang lucu Papua menolak menerapkan peraturan itu karena mereka sudah punya peraturan daerah yang anehnya melarang industri miras di Papua. Kenapa dilarang? Karena miras mereka merasa bikin daerah mereka gak pernah maju gitu. Oke lah, kita bicara soal keburukan miras. Semua orang udah tahu lah, kalau kebanyakan minuman alkohol itu kan lu mabok gitu kan. Lu mabok, bawaannya kalau jadi mabok ya jadinya biasanya mungkin iseng, gatel gitu, mau ngapain gitu. Muncul juga rasa berani untuk melakukan hal-hal yang biasanya gak berani gitu. Kayak berantem, nodong orang. Itu yang terjadi. Nah, memang kalau bicara Papua sih ya
emang secara fakta ya, orang teman-teman yang di timur ini sebenarnya nggak timur juga sih. Tapi ya itulah, secara fakta yang di timur ini banyak minum gitu kan. Justru karena banyakan minum jadi buncit ya, bukan masalah buncit ya. Jadinya nggak maju gitu loh ke perusahaan, bukan perusahaan, apa, daerahnya. Itulah yang bikin Pemdanya berinisiatif untuk melarang industri miras. Tapi kalau bicara fakta, walaupun udah ada perdanya ya, apakah orang di sana nggak minum miras? Sekarang kita masuk ke ya itu tadi lah. Gue mau kegunaan miras apa sih? Sebenarnya minuman alkohol tuh ya enak aja gitu. Terus bikin seger gitu kan, bikin semangat sebenarnya. Nah semangatnya itu yang mesti dikontrol, kalau kebanyakan jadinya merusak. Tapi kalau pas-pas aja tuh malah bagus sebenarnya. Terus untuk porsi tertentu alkohol itu membersihkan tubuh sih, sedikit ya, kalau kebanyakan malah jadi racun gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah dengan di adanya perda di Papua mereka tetap nggak minum alkohol? Apakah dengan dibatalkannya peraturan pemerintah tentang miras ini orang-orang jadi nggak minum alkohol? Ya gimana ya, itu sih kembali ke diri masing-masing ya. Sekarang gini deh, kalau kita pakai pendekatan agama, yang gue tahu sih kenapa banyak partai-partai Islam ataupun ormas-ormas Islam gitu yang tidak setuju dengan peraturan miras ini ya, karena itu haram gitu, merusak bangsa. Gue setuju dengan poin bahwa itu bisa merusak moral, karena memang miras itu bisa merusak perilaku ya, kalau kebanyakan makan, kebanyakan diminum gitu kan, kebanyakan dipakai kalau nggak terkontrol gitu. Tapi pertanyaannya sekarang balik, kita lihatlah prakteknya di negara kita ini, ada nggak sih sebenarnya produsennya? Banyak. Peminumnya ada nggak? Banyak juga gitu. Terus kenapa dilarang gitu? Ya kalau masalah pendekatan agama ya udah gitu. Gua sekarang kalau masalah pendekatannya agama, semua orang juga tahu babi itu haram gitu. Jadi ya jangan makan. Maksudnya bukan semua. Semua orang Muslim tuh tahu babi itu haram gitu. Jadi ya mereka nggak makan babi gitu kan. Kalau ada yang diam-diam makan ya itu urusan mereka lah ya. Tapi miras juga kan sama, itu haram gitu. Ya kalau sesuatu yang haram ya, ya jangan diminum walaupun ada tersedia gitu kan. Kayak lu datang ke supermarket gitu, ke Giant, apa ke Hypermart, apa kemana yang ada counter daging babinya gitu. Lo kan gak akan datang untuk ngambil daging babi kan? Tapi lucunya kalau miras tuh enggak gitu. Kenapa ya? Kenapa seperti itu gitu? Lo masuk ke kafe, sebuah bar gitu, atau sebuah ini yang menjual alkohol dan menjual makanan babi, lo gak pesen makanan babinya.
tapi lu pesan minuman alkoholnya. Apakah dengan lu minum minuman alkohol itu lu jadi mabok dengan minum segitu doang? Enggak kan? Apakah dengan mabok lu langsung keluar dan bunuh orang, semua orang pemabok bunuh orang? Enggak juga gitu. Jadi ya gua sih ngelihatnya akan jadi aneh gitu kalau peraturannya tidak ada. Peraturannya enggak ada. Tapi barangnya ada gitu. Barangnya beredar. Bagaimana dong? Menurut gua sih sebenarnya seharusnya apa namanya? Apa? Peraturan ini dibikin tuh untuk mengontrol gitu, untuk mengontrol industri ini sebenarnya. Bahwa industri ini cuma boleh ada di daerah-daerah itu aja. Yang memang mayoritasnya non-muslim gitu kan. Jadi secara ini udah aman gitu. Peredarannya nanti dikontrol juga, siapa yang boleh mengedarkan, siapa yang boleh menjual, siapa yang boleh membeli. Di situ kondisinya. Ambil contoh nih, bandingin sama negara lain gitu. Gue datang ke supermarket gitu ya, beli alkohol, gue diminta paspor gue, dilihat tanggal berapa gitu kelahirannya. Ya cuman kan dari muka udah ketahuan, oh ini udah di atas umur sebenernya. Tapi ditanyain juga. Nah apakah di Indonesia seperti itu? Enggak tuh. Kuncinya tuh di pengendaliannya. Sekarang apakah kita bisa mengendalikan? Di luar negeri lu mabok dan ngerusak orang gitu, apakah dibiarin aja? Enggak, ditangkep bos. Iya kan? Kita ngambil contoh yang apakah dengan contoh negara yang ekstrim lah ya, yang ekstrim, maksudnya ekstrim-ekstrim mengkonsumsi miras gitu. Apakah mereka negara tertinggal? Oke lah, mungkin mereka bukan negara muslim ya, tapi tingkat kejahatan rendah, perekonomian bagus, ya kan? Bisnis berjalan dengan baik. Kenapa bisa seperti itu gitu? Contoh Jepang, nggak usah jauh-jauh lah, Singapura deket, ya kan? Lu mau bicara apa? Inggris, Amerika, mereka memperbolehkan peredaran ini, tapi dikontrol, ada aturan yang kontrolnya. Nah ini cuman dikontrol seperti itu doang, bahwa industrinya cuman boleh ada di tempat ini gitu, di daerah-daerah tertentu doang. Itu aja diprotes. Akhirnya jadi kacau kan, maksudnya karena ini di cancel ya, akhirnya tuh jadi barang gelap lagi, tapi beredar, dibilang barang gelap tapi beredar resmi gitu, aneh kan, aneh. Sedangkan potensi, bicara potensi bisnis, kita nggak kalah dengan produsen-produsen minuman keras lainnya gitu, ya kan? Arak Bali, tuak dari Sumatera, waduh gila tuh tuak. Inovasinya cuma jadi berkurang gitu, ciu gitu kan, di Jawa ciu. Inovasi jadi berkurang karena industri nggak bisa berkembang. Kenapa industri nggak bisa berkembang? Ya karena nggak ada regulasi yang mengizinkan gitu. Tapi industrinya ada. Sama kayak prostitusi.
nggak diatur, tapi jadinya jadinya beredar gitu. Prostitusi seperti itu, nggak diatur tapi beredar. Ya menurut gue sih sebaiknya didiskusikan lagi kali ya. MUI, PBNU, gue yakin sebenarnya mungkin udah pernah ada diskusi dengan mereka, tapi kenapa mereka berubah suaranya nggak ngerti juga ya. Nah ini proses-proses ini tuh yang tidak dibuka oleh pemerintah dari awal. Balik lagi, gue sih cuma mau bilang harusnya pemerintah mengelola proses pembuatannya itu dengan lebih terbuka ya, supaya ini, supaya didukung oleh orang-orang gitu. Kayak gitu sih. Ya wis lah, mungkin ini jadi pelajaran buat pemerintah lah ke depannya bagaimana. Thank you, thank you.